Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam 1 dan 2, ahli yang terkuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita bersama dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh masjid kita ini, Masjid At-Taqwa. Ya, panggil apa ni? Berangan. Tasik Berangan, ya. Tasik Berangan. Dalam program menjelaskan ilmu dan memberi maklumat dan kepahaman kepada masyarakat. Ini di antara hijau masjid ni, mengatur majlis ilmu supaya masyarakat sentiasa mendapat maklumat, dapat ilmu, dan dengan ilmu kita dapat berjalan di atas landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi memandangkan hari ini kita ni 16 September 2023 sudah masuk 1 Rabiul Awal 1445, maka anda pilih tajuk perbincangan kita malam ini, kita panggil pembukaan bermula awal Rabiul Awal ini dengan satu tajuk, nama dia kepentingan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak kenal kalau kita tidak baca maklumat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada awalnya sampai ke akhir? Maka bila kita sambut Ramadan, Rabiul Awal, kita sambutlah dengan ilmu yang bermanfaat, yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh sebulan-bulan ni kita baca habis sebuah kitab daripada awalnya sampai ke sudah. Ha, ada. Kalau boleh kita baca daripada awal sampai ke akhirnya. Daripada Nabi kita lahir sampai ke Nabi wafat. Sebab bulan Rabiul Awal ni kita dengar cerita Nabi lahir je. Jarang kita dengar bulan Rabiul Awal ni bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tanya kenapa tak sebut bab wafat sedangkan Nabi kita wafat meninggal pada bulan Rabiul Awal, dia kata tak boleh, takut sedih. Kita kata dia lahir kita gembira, dia wafat kita sedih. Jadi dua-dua tu kena ada. Sebagaimana kita hari ini bergembira setelah Allah Taala lahirkan kita sebagai seorang Islam. Suka tak suka kita? Sukalah. Ada orang duduk bercita-cita, laukana bainanal habib. Dia kata kalau Nabi ada sekali dengan kita, suka kita. Kita kata alhamdulillah. Kita ada learn ini di atas landasan agama Islam ni, alhamdulillah kita bergembira. Kalau kita lahir di zaman Nabi ada sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu lagi kita duduk mana. Duduk dengan Rasulullah, selamat. Kalau yang duduk dengan Abu Jahal lah ke mana? Hurhara kita. Maka learn ni, kita alhamdulillah kita kata sebab apa? Memang kita duduk di atas landasan Islam. Cuma kita nak belajar, nak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar kita betul-betul kenal. Sebagaimana kata orang, tak kenal maka tak cinta. Kalau nak cinta, kenalah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak kenal? Baca pun tidak, dengar cerita pun tidak. Kalau setakat kita dengar cerita, orang cerita ya. Nah, penceramah mari dia ceritalah sekejap.
beberapa peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal mungkin separuh jalan berhenti, jadi kita tak tahu nak ambil mana. Maka para jemaah sekalian, pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Sebab dengan kita belajar sirah, barulah kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal Nabi melalui tiga perkara. Kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tiga perkara. Kita kenal dia melalui nama dia Muhammad bin Abdullah. Daripada Nabi kita lahir sampai Nabi kita wafat. Satu lagi. Kemudian kita nak kenal Nabi sebagai Rasulullah. Rasulullah. Bila kata Rasulullah, bermakna ada satu tugas yang Allah Ta'ala hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kepada kita. Untuk apa dia? Gapa dia tugas Nabi? Tugas Nabi menyampaikan kepada manusia sebagaimana kata Nabi sallallahu sendiri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak au li salihal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membaik pulih akhlak manusia. Manusia ni hamba Allah Azza wa Jalla, tapi ada yang derhaka kepada Allah. Hamba Allah tak kenal Allah. Maka tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengembalikan manusia supaya mengenali Allah Azza wa Jalla, itu tugas yang kedua di dunia ini. Kemudian satu lagi tugas Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat kepada segala alam. Maka kita kenal Rasulullah sebagai seorang manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Kita baca dalam surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah aku ni manusia seperti kamu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia. Bila manusia, dia ada makan, dia ada minum, dia ada rehat, dia ada keluarga, dia ada isteri, ada anak-anak. Itu dia panggil manusia. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalaulah Allah hantar mari rasul ni malaikat, bagaimana kita nak hidup dengan malaikat? Bolehkah? Tak boleh nak hidup. Dia tak makan, dia tak minum, dia kahwin budak malaikat. Malaikat laki-laki ke perempuan? Malaikat laki-laki ke perempuan? Tak tahu laki-laki atau perempuan, tidak disebut. Dia kata dia malaikat. Dia tak kahwin, dia tak ada anak, dia tak ada isteri dan dia tidak makan. Maka kita mengatakan itu malaikat. Allah hantar bagi manusia kepada Nabi, kepada kita, maka kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena semati kata orang. Kalau setakat kena tak tahu, orang kata Nabi begini-gini, tapi kita pun tak tahu lagu mana sebenar, maka kita mengatakan itu satu perkara yang tidak jadi. Satu kisah, satu hari, seorang sahabat di Madinah, nama dia Jabir bin Abdullah. Jabir ini radhiyallahu anhu, dia kata, aqbalna ma'a Rasulillah salam min safarin. Kami balik daripada musafir. Tengok cerita para sahabat ni pelik-pelik. Kami balik daripada musafir sehingga kita lalu dekat dengan haid. Haid macam satu kebun lah. Kebun kepunaan Bani Najjar. Tiba-tiba tengok orang penuh dekat kebun. Hai pelik ni. Dia tanya kenapa ni? Dia kata bahaya. Jamalun, ada seekor unta mengamuk. Kita tak tahu unta, kalau gajah orang panggil turun minyak dia. Gajah turun minyak. Kalau lembu, lembu mengamuk. Orang panggil apa? Putus ahli. Lembu. Kau tak ada istilah naik turun minyak, kau naik darah kau. Gajah mengamuk, kita kata gajah turun minyak lah sini. Tak? Guna istilah hak kita mudah faham. Jadi bila orang masuk ni, dia terkekal. Orang kata, ya Rasulullah, bahaya ni. Unta mengamuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dengan tuan dia, buka pintu, aku nak masuk. Nabi dia ada mukjizat. Apa Nabi baca? Sehingga unta ni hok mengamuk ni jadi baik. Kita tak boleh hajar lah mudah-mudahan hal ni tu kena mengadap kalau baru jumpa.
Sebab memang kalau ada riwayat kita baca dah, mungkin tak ada riwayat tak sebut. Dia kata Nabi baca apa tak ada. Yang penting Nabi masuk. Bila Nabi masuk, fada'al ba'ir. Nabi panggil unta. Tengok sini. Ta'an. Faja'a wadi'an mishfarhu ilal ardi hatta baraka baina yadayhi. Unta hodok bekeh tadi tu mari duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada, setelah dia jinakkan unta ni, panjanglah cerita unta ni. Nabi kata apa? Unta pun baik. Duk diam molek. Nabi beritahu pada falsummal tafata ila nas. Nabi paling kepada sahabat-sahabat orang ramah duduk luar pagar tadi tak pandai masuk. Nabi kata innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ardi illa ya'lamu annai rasulullah. Nabi kata tidak ada makhluk yang duduk di antara langit dengan bumi kecuali semuanya kena aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bila sebut nama Nabi selawat lalu. Rugi tak selawat. Nah, kita kata bukan majlis selawat hari ni. Siapa dia kata? Bila sebut yang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ni kita boleh 200 300 kali. Memang kita nak sebut banyak pun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tuan-tuan kaya malam ni. Kata Nabi, ya'lam anni Rasulullah. Semua mereka mengenali aku ni Rasulullah sallallahu illa asiyal jinni wal insi, kecuali dua jenis makhluk yang tak kenal aku. Siapa dia yang tak kenal Nabi? Penderhaka dari kalangan jin dan manusia. Penderhaka di kalangan jin manusia ni yang dipanggil syaitan. Dalam surah An-Nas, cuba tuan-tuan baca surah An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dengan manusia tu hak derhaka, hak jahat, dia panggil syaitan. Orang apa kalau jahat, kita panggil syaitan tu. Dia mahu ni, kita masalah masyarakat kita ni, persepsi kita, bila kata syaitan kena bertanduk, ada ekor tak? Syaitan bertanduk. Pernah tengok syaitan bertanduk? Syaitan tu maknanya syaitana, ambil daripada makhluk yang derhaka, nama dia syaitan. Sama dia dia jin atau manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia illa asil jinni wal insi, kecuali dua makhluk je yang tak kena aku, manusia dengan jin yang derhaka. Hari ni kalau kita tanya tak, kita sebagai orang beriman yang cinta sunnah Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sebut bab Nabi gak semangat belaka. Kalau kata cinta Nabi tu sungguh, awal ajak di Madinah tak ada siapa tak ada. Tapi kalau orang tanya lah, anak-anak cucu bagi tanya, tok ayah, Nabi kita tu nama gapo benar? Agak-agak tok ayah boleh jawab ke tidak? Ah, sila-sila gi pasti mula tok ayah. Nah, boleh-boleh sampai-sampai atas cucu anak ke pasti balik-balik tanya dia, tanya. Nabi nama apa? Kalau salah orang bergurau lah, cucu mari tanya. Tok ayah, Nabi kita ni lahir bila? Agak-agak nak jawab mana Nabi lahir bila? Bila Nabi kita lahir? Hak masyur lah, kita ambil hak masyur. Tak usah ambil hak perbahasan ulama. 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Tahun gajah tu bila? Sama dia boleh koyak tahun gajah tu bila? Kalau boleh koyak ni, kita beri hadiah lah ni. Oh, dia tak tahu gajah. Anda ingat nama Pak Cik Hei? Rasa kapur dia alik sekitar ni juga. Lah kata nama Merah. Kata. Dia cerita kita waktu dia masuk putar buat kapur dulu. Dia kata tidur pagi, bangun pagi esok. Rimah tidur atas tangga. Rimah mari tu pergi tidur atas jemurian dia. Kata buat pisau benar tak ayah setara ni. Tahun berapa tu? Ayah dia kata lepas pada buah air merah. Dahlah tahu, yang tahu air merah ni bila. Dia pun sengih suka kata dia. Kita kata lebih kurang yang tahu gajah juga ni. Tak. Tahu gajah pun tak boleh nak koyak tahu berapa. Buah air merah pun tak boleh nak koyak juga. Apakah buah air merah begitu ya? Ha, kata jangan duduk main cerita air merah ni. Jadi hari ni kita kena ingat bahawa tahun gajah tu tahun berapa. Ha, dia kata tahun gajah bersamaan dengan 20 April tahun 571.
Ini kita kena ingat, itu di antara yang disebut. Jadi para jemaah sekalian, biarlah, bila kita kata Nabi SAW, kenapa penting sangat ni kita kenal Rasulullah SAW, kita nak kenal macam mana Nabi? Dengan berbagai-bagai cara. Maka mengenali sirah Nabi, dia panggil sirah Nabi, mempelajari sirah Nabi, kita kena beza di antara sirah dengan sejarah. Betul tak? Kalau sejarah, sejarah penjajah, orang panggil sejarah. Negara kita dijajah oleh siapa? Dia jajah negara kita. Hak jajah negara kita siapa? Orang putih. Nama apa orang putih? Ha, sudah. British nama dia. Nah, orang putih, orang putih belakang mari negeri orang putih tu. British, dijajah oleh British. Itu dia panggil sejarah. Fir'aun, orang panggil apa Fir'aun? Sejarah Fir'aun. Tapi Nabi SAW dipanggil sirah. Nah, tuan-tuan kena ingat ni, ini malam ni kita nak bagi mukadimah tentang pentingnya kita belajar sirah. Sayyidina Ali ibn al-Husain, cucu Nabi. Tulis nama dia. Al-Ali ibn al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi. Kalau anak orang lain, anak orang perempuan, anak kita lah, anak perempuan kita, orang tak mari dah bank kita, dia pergi ke tok ayuh Ali sebelah ayuh dia tu. Tapi hak cucu Nabi, oleh kerana dia besar, walaupun anak Sayyidina Fatimah, tapi dia pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata orang, banuna hum banu abnaina, anak kita ni anak laki-laki kita, baru bank kita. Betul tak? Kita ada anak laki-laki, anak dia bin dia lah, dia bin kita. Nah, itu dia panggil keturunan yang mari daripada laki-laki. Wabanatuna, anak perempuan kita, anak dia anak orang lain, sebab dia tak bin dah kita. Kecuali Nabi SAW, anak Fatimah dia panggil cucu Nabi, alun Nabi SAW. Kata di Ali bin Husain rahimahullah ta'ala radiyan anhu, Ali bin Husain ni cicit Nabi. Ali bin Husain bin Ali, Ali bin Husain bin Fatimah, dia kata, kami diajar tentang Al-Maghazi. Maghazi ni sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajar tentang surah-surah dalam Al-Quran. Maknanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mengambil berat tentang sejarah ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diajar kepada anak-anak dia Maghazi, sejarah peperangan Nabi sallallahu seperti diajar Quran. Jadi ini yang kita kata penting sangat-sangat para jemaah sekalian, supaya kita tahu hak ni hak Nabi pergi, hak ni hak Nabi kita buat, hak ni hak Nabi kita ajar. Karena itulah ana sendiri suka sangat bila mari Rabiul Awal ni kita cuba nak review balik, kita nak ulang kaji balik sejarah peperangan ataupun perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tuan-tuan ingat boleh hafal. Kita mula mana lagi? Dimula di mana? Kita mula sejarah hijrah. Kalau nak ambil awal lagi panjang. Sebab apa kita kena mula sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Sebab Sayyidina Umar ketika nak letakkan sejarah umat ini, takwim umat ini, nak ambil mana? Dia beja. Ada kata ambil daripada tarikh kelahiran Nabi. Macam tarikh apa ni, kelahiran Isa AS. Dia kata agama Islam ni bukan agama nostalgia, tapi agama Islam agama amali, kerja. Jadi tak sesuai ambil daripada kelahiran. Ambil daripada timur wahyu baru. Bica-bica, maka Sayyidina Umar radhiyallahu menerima pandangan bahawa kita ambil sejarah umat ini bermula daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Sebab apa? Sebab hijrah Nabi tufarriqu bainal haqqi wal batil, memisahkan di antara hak dengan batil, bermula di hijrah. Maka tahun yang pertama tuan-tuan tulis. Lepas ni kita nak tanya. Kat mana boleh tulis-tulis? Tahun yang pertama hijrah, apakah peristiwa yang paling besar berlaku dalam sejarah Islam? Apa dia peristiwa yang paling besar sekali? Puan aku boleh jawab? Dia kata ustaz jawab, ada tanya orang yang payah. Eh? Mana?
Pengibadah. Tahu apa tahu? Cari orang Jawa ni. Dia tu cari. Kita kata para jemaah, nama dia pun tahun pertama hijrah. Maka yang pertama sekali peristiwa yang paling besar sejarah berlaku, hijrah. Itulah paling besar sekalinya. Nama dia pun tahu hijri. Nampak dah. Bila Nabi kita berhijrah, Sayyidina Umar dan kata, al-hijrah tu tufarriqu bainal haqqi wal batil, memisahkan di antara hak dengan batil. Sebab apa? Tuan-tuan kena ingat, bila Nabi salah sampai di Madinah, maka dia mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar. Muhajirin, adik-beradik dia ansar. Sebab apa? Sebab ansar ni orang kampung, orang Madinah. Dia ada rumah, dia ada keluarga, ada yang ada kebun, ada kedai, dan ada macam-macam. Maka Nabi kita mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar supaya kita hak susah ni boleh menumpang, kata menumpang kesenangan orang penduduk asal. Jadi bila Nabi mari, bermulalah timbul satu kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang pertama orang Islam, kumpulan yang kedua kafir tulen. Macam Mekah ni dua kumpulan yang ada, kumpulan Islam ikut Nabi SAW, yang kedua kumpulan kafir tulen pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, hok mana so pok saudara Nabi. Hati jawab kalau ingat, Abu Lahab dengan Abu Jahal, siapa dia pok saudara Nabi? Salah seorang ya, tak jadi dua-dua. Siapa? Kata tak kena apa tak apa. Kalau kena bijak. Boleh kata. Abu Jahal ke Abu Lahab? Dia kata salah seorang jadi ya. Abu? Dengar belakang yang punya Abu Jahal. Ni bukan sangat perikat hok hok jod dengar kadang-kadang penceramah pun keliru. Abu Jahal pak saudara Nabi, bukan. Abu Lahab pak saudara Nabi. Betul balik. Tabat tiada Abi Lahabin. Abu Lahab tu pak saudara dia. Walaupun pak saudara, Allah turun ke satu dalam satu surah, tabat tiada Abi Lahabin. Celaka tangan Abu Lahab. Walaupun pak saudara. Jangan ada orang yang mari pening kata, kita tak boleh baca surah. Surah apa ni, Al-Masak dalam solat sebab menghina pak saudara Nabi. Kita kata, mulia dan hina seorang bukan duduk di keturunan, duduk di beramalnya dengan Islam. Itu itu yang penting. Bukan kerana keturunan, kalau keturunan, kalau kerana keturunan, penatlah kita. Bila kita selawat, tengok ni tuan-tuan, kita bagi kertas selawat. Bolehlah kau dah, lepas ni nak ijazah selawat. Salah satu daripada selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa dia keluarga Muhammad? Panjang perbahasan ulama. Ada kata keluarga Nabi ni anak-anak dia. Orang-orang yang tak boleh terima zakat itu keluarga alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam selawat ada perbahasan. Di antara yang membahas ni Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata alun nabi hum atba'u millatihi. Keluarga Nabi ni orang yang ikut agama dia. Kalau tidak, sebagaimana kata syair, alun nabi hum atba'u millatihi minal arabi wal adami was sudani. Dia kata kalaulah tidak kerana keluarga Nabi itu pengikut agama dia, sallal musalli ala tari Abi Lahabin, nasai orang selawat akan selawat ke atas Abu Lahab. Tapi Abu Lahab tak masuk, sebab walaupun dia alun Nabi dalam keturunan keluarga Abdul Muttalib, tapi oleh kerana dia tidak Islam atba' millah, tidak ikut agama Nabi, maka dia tak masuk. Jadi kita kena letak situ. Jadi mulianya seorang manusia apa dia ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mulia, tidak bahagia kalau dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia dalam keturunan yang dekat. Maka itu kata di siapa dia? Sayyidina Ali bin Hussein rahimahullah wa radhi anhum, dia kata keluarga kami mengajar kami sejarah Nabi sebagaimana dia ajar Quran. Baik, itu tahu yang pertama hijrah. Kalau orang mari tanya lepas ni, jawapannya mantap tak mantap? Tahu yang pertama, apakah peristiwa besar yang berlaku?
Jawa. Hijrah lah peristiwanya paling besar sekali. Lish, kenapa dia besar? Al-hijrah tu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Di Mekah hanya ada dua kumpulan, Islam, KPI. Ikut Nabi, ikut Abu Lahab. Dalam keluarga Nabi pecah tiga. Jangan kata Islam membawa perpecahan, tidak. Islam membawa perpaduan, tapi oleh kerana orang tak terima, pecah. Itu punca dia. Keluar dari keluarga Nabi yang betul-betul solid, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pak saudara dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Pak saudara awal lagi masuk Islam mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kemudian sikit Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, ini masuk Islam. Hak bela Nabi, sokong Nabi, tak masuk Islam. Nama dia Abu Talib. Jangan tukar Abu Talib pak saudara, Abdul Muttalib tu. Malam ni kita mengaji, orang panggil ulang kaji sirah. Yang betul-betul lawan siapa? Abu Lahab. Ini lawan sungguh, lawan siapa dia mati. Baik, bila Nabi pergi Madinah, muncul satu lagi kumpulan, nama dia munafik. Orang munafik ini tak akan timbul, tak akan muncul kecuali apabila Islam tu kuat. Bila Islam kuat gagah, marilah munafik. Na'uzubillah. Jadi munafik ini diketuai oleh seorang comel nama dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ni siapa dia kak? Apa yang dia jadi jahat sampai gitu mah? Kenapa? Sebab dia dengan Yahudi sepakat. Semuanya berpunca daripada dengki hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas berlaku Harbu Bu'az, peperangan Bu'az di Madinah tu berlaku, orang nak tabal Ibnu Ubay bin Salul ni sebagai ketua Madinah, nak jadi gubernur, apa ni, kita nak kata apa, jadi raja Madinah ke, jadi perdana menteri ke, presiden Madinah ke. Maknanya kalau kira giliran tu giliran dia. Tiba-tiba datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mari. Bila Nabi kita mari, secara otomatik Madinah telah menjadi daulah Islamiah, negara Islam. Jadi Ibnu Ubay bin Salul terpinggir, tak dapat lagi jadi ketua. Maka dia berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi munafik sampai dia mati. Satu lagi kumpulan yang besar Madinah, iaitu kumpulan Yahudi. Yahudi terang-terang seperti pengisytiharan yang dibuat oleh Huyai bin Akhtab ketika Nabi salah sampai di Madinah, dia kata apa? Dia mengharapkan, sebab orang Yahudi dia baca dalam sejarah Madinah, dia mengharapkan anak cucu dia yang akan dilantik oleh Allah menjadi rasul daripada keturunan Yahudi. Sebab Yahudi ni Bani Israel, para anbiya dulu-dulu mari daripada mana? Semua mari daripada Bani Israel. Jadi Israel itu Yakub. Kemudian tiba-tiba mari daripada Arab, daripada sulalah Ismail, mari duduk Mekah. Daripada keturunan dia bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi sampai Madinah, Huyai disiasat. Pergi tengok. Tengok tanda-tanda Nabi dalam kitab Taurat. Ai, dia dah ni. Bila dia balik petang dengan adik dia, anak dia dengar cerita dua beradik tu cakap, anak dia Sofia, dia kata ahwahwah. Tengok orang ngaji bahasa Arab sedap. Ahwahwah, soalan. Yalah, kalau terjemahan Kelantan ahwahwah ni sedap nak. Yalah kau dia tu. Muhammad tadi, yalah dah kau dia. Hoya kata yalah dah. Huah. Dalam kitab Taurat sebiji sifat Nabi memang kena tepat. Sepatutnya dia masih Islam lah dah. Ahwahwah tadi huah. Nah. Tapi bahasa jenis tak ada hidayah. Ma mauqifuna? Adik dia tanya, apa sikap kita? Tengok tuan-tuan, kalau sudah tidak ada hidayah, adawatuhu wallahi ma baqitu, dia kata aku akan lawan dia selagi aku hidup. Subhanallah. Jadi timbullah di Madinah tu Islam yang betul-betul Islam, Aus dan Khazraj,
Al-Ansar, kemudian kafir terus Yahudi lawan, dia menyulit tenggelam ni munafik di bawah Ubay bin Ibnu Ubay bin Salul, maka timbul tiga kumpulan. Jadi alhamdulillah Allah Taala sahabatkan para sahabat yang mantap walaupun digugat oleh munafikin, tapi sahabat-sahabat tidak tergugat. Maka pada tahun yang kedua hijrah barulah berlakunya bulan Ramadan tahun 2 hijrah, berlakunya Ma'rakatul Badar, peperangan Badar Al-Kubra, yang sekali lagi Allah Taala zahirkan kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Walaupun tentera Islam ada 300 orang lebih, tentera Abu Jahal mari daripada Mekah dengan senjatanya, dengan bekalannya, dengan botol araknya, dengan artis-artis, penyanyi-penyanyi dibawa. Mereka tebah di Badar dan mendiang Abu Jahal mati di Badar. Ada riwayat mengatakan Fir'aun hazil ummah, Abu Jahal itu digelar sebagai Fir'aun pada umat ini. Abu Lahab mati mana? Kena cari juga guru dia kalau dia, bila sebut cerita Abu Jahal, Abu Lahab mati mana? Abu Lahab tak mari ke Badar. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau pergi berlawan dengan anak saudara dia, sah dia kalah. Tapi apa boleh buat? Mata tertutup, hati tak terbuka, dia tak pergi, tapi dia mati Mekah. Ada hikmah. Hikmahnya nak suruh orang Mekah tengok ketua kahpin, ketua hok lawan Nabi mati. Waktu dia mati tu sampai mereka mayat dia busung. Lah ni orang duk video. Video mayat Abu apa ni kubur Abu Lahab di Mekah. Dia kata bau busuk tu pakai ni. Tak tahulah muka buat main TikTok ni dia macam-macam cerita. Ya. Tak segi Mekah sari kubur Abu Lahab tak payah. Ni ada jemaah gitu. Ustaz, kita nak pergi Mekah ni, nak pergi cari kubur Abu Lahab. Kata buat kerja apa? Kerja lu cari kubur Abu Lahab. Orang pergi cari Kaabah. Tak? Dia cari apa ni air Zam-Zam. Kita kita korek cari kubur Abu Lahab buat ke dia. Kalau cari kubur Abu Lahab, seorang lagi kita kena cari. Nama dia Abu Righal. Raja dengar kau cerita Abu Righal ni kenapa dia? Malam ni duk main ke Puan Abu ni dah kita nak buat pasir. Ya. Abu Righal ni tali baru kepada Abraha. Dia ni tali baru Abraha nak serai Kaabah, dia je tunjuk jalan. Kau ni, kau ni. Jadi orang jahiliah zaman itu bila dia pergi haji, sudah haji, dia pergi cari kubur Abu Righal luar daripada Arafah, pakat kecil situ. Main kecil atas kubur ni ada dah zaman jahiliah. Sebab dia terlalu jahat, tali baru kepada Abraha, jadi orang pergi kecil atas kubur dia, kita kata supaya kita semua jangan duk carilah benda-benda hak karut-karut tu. Nah, tapi kita sebagai pengkaji sejarah nak tahu juga. Kita pergi korek lah, cari tengok mana-mana Abu Righal tu. Dia panggil Mughammas satu tempat. Baiklah. Kita kena sudah tahu ni tak? Tahu yang oleh kerana peperangan Badar, 70 sanadin Quraisy, 70 kepala Quraisy mati, 70 lagi ditawan, yang selamatnya Abu Sufyan. Abu Sufyan di antara penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernasib baik. Dia lawan Nabi daripada awal. Bila mati Abu Jahal dalam peperangan Badar, Abu Sufyan naik menjadi lead ketua Quraisy, datang ke Madinah untuk serang Madinah pada tahun yang ketiga. Maka al-yaumu al-harbu sijal, kata orang Arab, yaumun lana wa yaumun alaina. Dalam peperangan Badar 70 orang mati syahid, mati ketua Quraisy. Uhud 70 sahabat Nabi syahid. Pada itulah Abu Sufyan kata al-harbu sijal. Perang ni bukan kita menang sokmo. Tahun lepas awak menang, tahun ni kita menang. Yaumul lana wa yaumun alaina, itu bahasa Arab. Hari kita hari awak. Lawan. Kemudian dia balik berehat. Tahun yang kelima mari lagi ke Madinah, nak lanyak Madinah, dia panggil peperangan Parik, peperangan Ahzab, dibawa 10,000 tentera Abu Sufyan bawa. Tapi tak boleh masuk, ada Parik. Tahun yang ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Mekah. Nabi kita bermimpi masuk Mekah. Tahun yang ke-6 bermimpi masuk Mekah.
Nabi beritahu pada sahabat, aku pergi Mekah, nak pergi umrah. Tuan-tuan bayangkan, sudah 5 tahun lebih tinggal kampung. Suka tak suka boleh balik kapur? Oh, suka. 1,000 orang lebih sahabat ikut Nabi pergi Mekah. Kita pergi Mekah 40 hari ni pun, tak? Habis topak dah beli. Tak mentah telefon, mentah telefon, telefon cucu kata orang. Kalau tak pandai main telefon internet pun cari juga internet. Main topak juga pasal nak kacak ke cucu. Tu baru pergi 40 hari ni, 5 tahun lebih dah pergi. Tak balik-balik. Bila Nabi sampai di Mekah, Abu Sufyan attack. Tak pernah Nabi masuk Mekah. Tuan-tuan ingat, jalan masuk Mekah daripada Madinah, Masjid Tan'im. Siapa dia pergi Mekah dah? Ingat Masjid Tan'im, ingat? Masjid Tan'im, atau Tan'im ke Masjid Haram, lebih kurang 7 km ya, dekat. Tapi dia sekat, Nabi kita mengelok pergi sampai 20 km ke arah Hudaybiyah. Di sana Nabi kita berkumpul. Sekat tak boleh masuk. Pas sudah tak boleh masuk. Nabi kata pakai ihram ni nak pergi tawah je. Nak lah tak boleh masuk. Kerah Abu Sufyan tak lagi. Tapi pada tahun itu, berlakunya perjanjian damai. Perjanjian damai dia panggil Sulhul Hudaybiyah. Nabi berjanji dengan Quraisy gencatan senjata selama 10 tahun. Dan beberapa isu lagi perjanjian yang memang nampak berat sebelah. Sehingga kan apa ni, Sayyidina Umar Ibn Khattab, duduk gini pala dia. Tak puas hati ni. Macam mana ni nampak memihak ke Quraisy ya, perjanjian ni. Tak untuk ahli Islam. Tidak untuk ahli Islam. Maka pada ketika itu Nabi salah beritahu Umar, inni Rasulullah, aku Rasulullah. Mendengar ya. Sayyidina Abu Bakar tak ada masalah. Solid. Hak Nabi kata apa ni, sedekah belakang. Itu sebab tu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Umar dia cuba nak tahu sebab. Umar nak tahu. Nabi kita balik tak boleh masuk Mekah. Perjanjian 10 tahun. Tapi turun ayat Quran, inna fatahna laka fatham mubina, kami buka kepada kamu pembukaan yang besar. Tak masuk Mekah lagi, tak boleh habis Mekah lagi. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, inna fatahna, kami beri pembukaan yang besar. Sebab apa? Selepas perjanjian Hudaybiyah, negara aman, tak ada peperangan. Ketika telah Nabi SAW menghantar surat, tahun yang ketujuh, Nabi kita hantar surat kepada raja-raja, ketua-ketua besar dunia, aslim taslam, memasuk Islam, kamu selamat. Takdir Allah SWT, panglima Quraisy yang hentam Nabi dalam peperangan Uhud, siapa dia? Khalid bin Walid. Yang menyekat Nabi dalam nak masuk Mekah di Hudaybiyah, Khalid bin Walid. Tahun yang ketujuh, Khalid masuk Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena tengok al-qulub biadillah. Hati orang ni, hati kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Lawan Nabi habis-habisan. Tahun yang ketujuh, Khalid masuk Islam. Ramadan tahun yang ke-8, Allah Ta'ala benarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil Mekah. Barulah Abu Sufyan masuk Islam. Berapa tahu Abu Sufyan balas dengan Nabi? Berapa tahu? Daripada permulaan Islam sampai tahun yang ke-8, maknanya 20 tahun berlawan. Akhirnya bila sebut nama Abu Sufyan, kita kena kata radhiyallahu anhu, dia menjadi sahabat. Kita nak kata itulah kuasa Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita tak boleh kita tengok orang-orang tak baik, kita kata ila jahannam mabisal masir, orang ni soh dan ngakor. Tak. Dalam kaedah Islam, kita tak boleh mensyurgakan orang, kita tak boleh menerakakan orang. Tengok orang mati baik, kita boleh berdoa, insyaAllah mudah-mudahan dia mati husnul khatimah, mati tengah semayah, mati tengah kuliah, mati tengah khutbah pada, tak? Mati tengah baca Quran, mati dalam masjid, mati Mekah. Kita kata mudah-mudahan dia mati dengan husnul khatimah. Doa. Tak apa. Tapi cok, oh syurga ni mati Mekah, tidak boleh. Sama juga kita tak boleh kata orang ni confirm neraka, tak boleh. Dia ni neraka dah. Anak sekali naik kereta ngarap, ada seorang syekh besar mati di Mesir. Kita kata oh mati dah syekh bulan. Senin dia jawab, ila jahannam wabisal masir. Oh, reba kambing Madinah. Kata mu ni ishada kalam kata. Apa mu ni? Oh dia pun caruh kita wali. Orang ni gini-gini. Kita kata kita tahu.
Allah Taala yang tahu, Allah yang tahu la sarair musnasna jatuh hukum ila jahannam wa bisal masir. Ini jawab kita. Jadi kita jangan menerakakan orang, jangan surgakan orang tengah 20 tahun Abu Sufyan lawan Khalid bawa 20 tahun akhirnya masih Islam. Jadi selepas pembukaan kota Mekah berlakulah pada tahun yang ke-9 Uhud, kedatangan delegasi ramai ke Madinah dan Nabi juga ke apa ni ke Tabuk. Tahun yang ke-10 Nabi kita mengerjakan Hajjatul Wada. 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 ila Rafiqil A'la baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Siapa dia boleh ulang balik cerita ni? Hadiah istimewa buku yang kita nak lancar malam ni, nama dia Sehari Dalam Kehidupan Nabi. Ulah balik daripada tahun awal sampai tahun sampai Nabi wafat. Boleh? Mana aku? Comel kita ni, bukan main-main ha ni. Sehari dalam hidup Nabi ni, boleh hadiah. Ha. Baiklah. Masa kita sangat laju. Tu baru mukaddimah baru tu. Mukaddimah tak masuk lagi sirah. Syekh Abu Muhammad Ibn Hazm mengatakan bahawa sesungguhnya sirah Nabi SAW bagi yang menghayatinya, dengar tuan-tuan, sirah Nabi bagi orang yang menghayatinya pasti akan terarah kepada kewajipan beriman dan upaya percaya kepadanya. Mana-mana orang yang bagi jumpa Nabi SAW, mereka akan terpengaruh, kecuali orang yang hati tertutup, cerita lain. Mengakui bahawa baginda Nabi SAW adalah benar-benar Rasulullah, bahkan seandainya baginda tidak memiliki mukjizat melainkan sejarah perjalanannya, nescaya itu pun sudah cukup. Ini kata Ibn Hazm. Orang Quraisy dia takut benar ke Nabi SAW, takut orang jumpa dengan Nabi. Bila mari musim haji dia akan tunggu di mana pintu masuk ke Mekah. Kalau kita agak sempadan masuk ikut Jeddah, masuk ikut Tan'im, masuk ikut Shumaisi, Hudaybiyah, masuk ikut apa ni yang daripada Yaman. Jadi dia akan tunggu, mau nak pergi haji ni, hati-hati. Di Mekah ni seorang pemuda, nama dia Muhammad. Kalau dia cakap, mu jangan dengar. Orang gila tu. Kita ni kalau banyak sangat orang duk hentam, duk kata kau orang, kita nak kenal, kata saya kenal orang ni. Nak kenal juga tak? Setara mana nak dia ni? Gila lagi, ahli sihir lagi, penyair lagi, semua jawatan ada. Kita kalau orang gila, tak boleh kecek molek. Mengaruh adalah. Tak? Ni kata gila. Esok dia kata ahli syair pula, penyair. Ini dia kata, dia panggil terumbang ambing. Tuduhan ke Nabi, tuan-tuan tanda. Dia punya tuduhan Nabi, dia viral kan? Gila. Syair, penyair, sahir, ahli sihir. Tiga ni lah tuduhan Nabi SAW. Semua tiga tu okay. Jadi bila orang mari Mekah, aku nak tahu Muhammad ni. Orang kata berat sangat ni, mari kita pergi cari. Orang kata, mana Muhammad? Tu orang kata, tu orang comel tu, dekat Kaabah tu, tu dia. Orang pergi tengok. Nabi SAW pun pada musim haji, dia akan berjalan. Di Mina dia berjalan. Dakwah orang, ajak orang tu, ajak orang ni. Bila Nabi kita berjalan, di belakang dia pak saudara dia Abu Lahab. Bila Nabi kata ya pulang-pulang, dia kata la tasma'u, mu jangan dengar, tu budak tak betul tu, anak saudara aku tu. Jadi dia ikut. Jadi perang uduh lagi ni adalah. Zaman kita hari ni dia tak ikut dah. Dia duk tak ikut Facebook ya. Tengok ustaz ni ceramah dia tak setuju, duk tulis macam-macam bawah. Oh, tuduhan tu, tuduhan ni, macam-macamnya kata ada. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, pelajarilah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajarkanlah kepada keluarga kita agar seluruh ahli keluarga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dia, anak beranak dia dan para sahabat. Wajib kita kena kenal Nabi, dan wajib kita menjadi kewajipan pada kita kenal keluarga Nabi, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kena kenal para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Takkanlah tak kenal sahabat-sahabat yang besar, contohnya dia panggil al-abad al-asyarah. Kadang-kadang dalam khutbah kita ada tak? Wardallahu anil al-asyarah al-mubasyirin bil jannah. Semoga Allah Taala redai sahabat-sahabat 10 orang yang dijamin masuk syurga. Kita 10 orang pandai sebut nama, sebut 10. Tapi bila tanya seorang-seorang tak apa nak ingat. Abu Bakar, Umar, Osman, sahabat 4, Abdul Rahman,
dan lain-lain lagi, kita kena kenal para sahabat sebab mereka inilah yang menyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tabi'in, daripada tabi'in sampai kepada kita ini. Sebab itulah pokok Syiah ini dia attack sahabat-sahabat yang besar. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali je dia tak itu. Ali dia tak attack, tapi dia hulu melampau pula puji Sayyidina Ali seolah-olah Ali lah segala-galanya. Ini bahaya. Kemudian perawi-perawi hadis yang besar-besar, Abu Hurairah memang jadi hentaman. Aisyah radhiyallahu anha, semua-nama-nama ni, nama-nama yang dibenci oleh puak-puak Syiah. Sebab apa? Sebab orang inilah yang panggil hamalatus sunnah, yang menyampaikan kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka kita kena belajar, kena wajib. Seorang tokoh ulama yang mazhab Syafi'i, nama dia Izzuddin bin Abdul Salam. Tuan-tuan tanda, Izzuddin bin Abdul Salam ni mati dia pada tahun 660. Dia ni terkenal dengan nama Sultan Ulama, penjual raja-raja. Kau dengar kan nama tu teguh besar ni. Nama dia Izzuddin Abdul Salam, Ba'iul Muluk, Sultan Ulama, Ba'iul Muluk, sultan kepada ulama, penjual raja-raja. Seorang tokoh ulama yang berani menentang kemungkaran yang dibuat oleh pemerintah pada zaman dia, dan dia mendapat sokongan daripada rakyat. Ini sedap. Zaman kita ini jangan main. Kalau seorang contohnya, orang ada jawatan besar dalam kerajaan, pergi tegur orang besar buat salah, esok dia kena pecat, awak ditamatkan kontrak. Agak-agak satu negeri kau ikut dia, kau esok 100 orang orang isi nak ambil tempat jawatan dia. Sebab kita tidak ada tokoh. Zaman ni Izzuddin Abdul Salam hebat. Dekat-dekat dengan dia juga, tuan-tuan kenal nama seorang lagi, nama dia Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, juga orang yang dekat dan ditakuti oleh Zahir Baibas, oleh pemerintah zaman dia. Kalau Nawawi kata nelak, tak ada orang berani bantah. Kata, dan kita tak cerita Rasulullah ulama, kita nak cerita sirah Nabi. Qala, kata Syekh Izzuddin, sultan ulama, dia kata apa? Wa'lam annahu la adaba ka adabi Rasulillah. Dia kata apa? Ketahuilah bahawa tidak ada adab, akhlak, tingkah laku seperti adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala khuluqa ka khuluqihi, tidak ada akhlak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman aradallahu bihi khaira. Dengar ni tuan-tuan. Faman aradallahu bihi khaira, siapa yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia kebaikan, waffaqahu lil bahsi an akhlaqihi wal iqtida'i bihi. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk mengkaji, untuk membaca, untuk meneliti akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Kalau kita baca saja Nabi begini, Nabi begini, akhir sekali tak ikut akhlak, saya kata tak jadi. Ana jumpa satu kumpulan jemaah haji Malaysia pergi Mekah. Puak-puak dia ni kat Masya Allah, sudah maya subuh di Masjid Haram, kalau pergi masjid, atau pergi masjid, duduk maya di hotel, dia akan kumpul di hotel dia. Kumpul buat di hotel. Lepas tu baca kitab Syama'ilun Nabi. Syama'il Nabi ni kitab tentang peribadi Nabi, khalqan wa khuluqan, sifat Nabi, comel, rambut dia malagu mana, hidup dia macam, warna dia, baju dia, dan akhlak Nabi. Nama dia Syama'ilun Nabi. Dia baca kitab ni, comel, kita pun kagum dengan dia orang ni. Lepas subuh aja, lepas subuh baca. Sudah dia baca, nah ni yang sedap, baca akhlak Nabi. Lepas tu penuh buat dia di lobi hotel, pakai risau okok, duk buah. Ya. Kita kata lagu mana dia ni. Daripada baca akhlak Nabi, baiklah kita baca larangan-larangan dalam ihram. Nah, mengenali tanah haram supaya jangan buat benda karu. Yang kita nak hari ni, para jemaah sekalian, bila kita belajar tentang akhlak Nabi, untuk apa? Liyatakhallaq, supaya kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yaqdiru alaihi, setakat mana kita boleh. Wa ma min ahadin illa wa hamma wa lamma.
Kata Izzuddin, setiap orang ni ada cita-cita, ada angan-angan. Semua kita nak jadi baik belaka. Faya sa'adata man istanna bi sunnatihi, bahagialah. Bahagialah orang-orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtada bi siratihi, dan mengikut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ana sebut berbeza di antara sirah dengan sejarah. Betul tak? Boleh kajak dah beza di antara sirah dengan sejarah? Boleh? Siapa dia boleh kajak? Sejarah. Tapi kalau kata sirah, peribadi Nabi yang kita pun nak ikut. Kalau kata kita baca sejarah Fir'aun, kita tersikut perangai Fir'aun. Kita nak jauhi daripada sifat-sifat Fir'aun, walaupun Fir'aun ni ada sepanjang masa daripada watak dia. Tapi kalau kata sirah waqtada bi sirati, kita nak ikut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab sirah itu apa dia? Menjadi ikutan. Wajib kena ikut. Apa boleh panggil sirah. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, maka bila kata sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu lagi dipanggil sunnah Nabi. Wa akhadha bi tariqatihi, dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ni ada tiga kumpulan sunnah Nabi. Yang pertama sunnah tashri'i, menjadi perundangan. Hak Nabi wayak hak ni kena buat. Hak ni kena semangat, kena solat. Puasa, zakat, haji. Hak ni siapa tak buat berdosa. Satu lagi dipanggil sunnah tashri', perundangan tapi galakkan. Contohnya Nabi kita galakkan kita sembahyang sunat. Nabi kata apa? Man hafiza sintai asyrata raka'atan. Siapa dia jaga solat sunat 12 rakaat. Kalau kita ajar solat sunat ni, tuan-tuan nak kata sih? Nak. Kau berasa banyak 12. Banyak ke 12? Dia kata, terawih pula apa ya. 12 ni malam ni. Nah. Yang hidup panik. Kalau kita ajar ni benda tak berat. Hak Nabi tak ada berat. Hak berat-berat hak kena pergi tapa orang lagi war. Siapa minggu-minggu tak sembahyang jemaah ni, tu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah kena ingat. Ana jumpa driver taksi. Sedap juga cerita driver taksi ni. Driver Grab di Kuala Lumpur. Kita turun di airport. Dia tengok ana pakai jubah. Dia kata, ini bapak ni ustaz ke? Haji. Kata, ikut awak lah nak panggil ke apa-apa. Haji kau, ustaz kau boleh berlaku. Dia kata, saya ada soalan. Kata, apa soalan? Dia kata, dia confused sekarang ni. Confused. Ayuh dia ajak pergi tapa 40 hari dalam gua. Pasal nak habis zikir berapa juta tau. Dia kata, masalah saya ni kerja harian. Tak bawa taksi. Anak tak boleh makan. Tak ada. Itu belanja. Satu. Yang kedua, saya duk fikir, kalau kita pergi sebulan, 4 minggu tak semaya jemaah, apa hukum? Bagus budak ni. Dia kata tak apa, rezeki Allah Ta'ala tangguh. Memang rezeki Allah Ta'ala tangguh, tapi kalau tak balik berah, tak menanak orang tu. Kau boleh pakai sebuah Tuhan tangguh belakang. Mudah gitu. Pak tak semaya jemaah ni, dia kata kita ni sakit. Sakit hati, tak betul lagi ni. Jadi orang sakit di hospital, tak payah semaya jemaah. Kita sakit hati ni pun, duduk oleh gua, tak payah semaya jemaah. Kata sesak molek dapat dia. Lepas dia cerita dia duduk confused ni, kita berjawab balik lah. Hak sunnah Nabi tak ada lagu tu. Nabi ajar mudah-mudah ya. Dia kata, Nabi kita ajar, suruh zikir, cuba kata, Subhanallah, kata, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ha, kata, ingat dah zikir ni. Ajak ni kalau tak ingat apa cikgu hal ni. Nah. Pengurusi suruh berhenti, tak berhenti. Zikir 4 kalimah ni ingat dah belakang. Kalau tak ingatnya berapa ya? Jawab diri lah, kira kita jawab dia berkata mari tuduh orang sini. Nah, ni ayah haji kita ni. Zikir 4 kalimah ni ingat. Subhanallah, alhamdulillah, Allah ingat. Ingat. Kalau tak ingatnya? Dia kata tak ingat nak baca. Apa tak ingat?
Kalau orang tanya kita soalan soal lagi, bapa tak ingat pasal apa? Dia ingat kau apa? Ingat kena pergi menoreh, ingat kena pergi makan tak? Cari makan, cari projek. Sebenarnya Allah Taala beri kepada kita, nabi kita ajar yang sangat mudah sekali. Kalau kita kata kita sini orang sini buat padi kau menoreh. Kalau pergi menoreh, berapa ratus batang getah sekali kita menoreh? Seka berapa ratus batang? Kita ni duduk dalam pokok getah tapi tak ada dia tak ada toreh. Pergi habis tak toreh, marah dia tu aja. Kita kata 400 batang. Sekali 400 kali kita semih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Awaknya 400 kali. Subhanallah, sekali kita menoreh pagi-pagi. Kaya tak kaya kita? Tak ada tak pisah lagi susu nak tobik dah. Mak duduk zikir. Ni duduk mengepek ke batang getah. Basah batang getah, basah getah tua. Toreh tak tobik susu. Dia pun kau tak si tobik. Dah lama minta susu orang, okay, mengepek pula. Kena ke tak kena lagi tu? Tak jadi lagi tu. Ha, jadi kita kena mudah. Solat 12 rakaat tadi bukannya satu masa macam terawih, bermula daripada 2 rakaat sebelum subuh. Tanda tuan-tuan, 2 rakaat dia panggil qabliyah subuh. Orang bel subuh kita semaya 2 rakaat. 4 rakaat belum zuhur. Ah ha, ni mencabar sikit. Belum zuhur ni mencabar. Sebab kita duduk jabak, kita duduk di kebun dah. Mari-mari masjid orang komat dah. Kadang-kadang masjid pun tak ada nak pergi. Engkau sibuk dengan kerja. Tapi kena semayal lah 4 rakaat tu. 2 lepas zuhur. Jadi berapa dah? 8 dah. 2 lepas asar. 8 bunyi derah belakang. Lepas asar kau nak? Tak ada. Tak sah, lepas asar tak ada. Saya kata nak teh merkit atau nak tengok setara mana. Tengok orang, oh ada juga lepas asar ni. Mazhab baru dia tanya. Kita kata tak sah, lekuk lah. Lepas asar tak ada, tunda. Lepas maghrib 2, lepas isya 2. 2 belarkaat, kata di Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, Ramlah ni kahwin dengan Nabi sebelum ayah dia masuk Islam. Tengok, Nabi kita teko awal lagi. Ambil Ramlah ni jadi isteri, tapi Abu Sufyan yang bapak kape. Nak kata apa? Tak ada kira. Maka kata di Ummu Habibah, Ramlah dia kata apa? Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Tuan-tuan boleh ke tak boleh malam ni kita MOU sikit. Yang pertamanya, kita nak jaga 12 rakaat sunat rawatib mu'akkad. Boleh ke tak boleh? Kau tak say mahligai dalam syurga? Nak ke tak say? Biar semangat kau sikit, kenapa? No. Tapi nak kena jumpa, kena buat. Jumpa pula itu esok, ustaz, saya ingat hadis malam. Tapi nak maya tak ada. Jadi tak ada? Tak jadi. Dia kena buat. Kalau nak buat, kita jaga sungguh. Alhamdulillah. Sehingga anak namakan solat 2 rakaat, solat rawatib mu'akkad 12 rakaat ni, kita namakan projek mega mampu milik. Sedap ke bunyi tu. Projek apa? Projek mega mampu milik. Jadi projek mega mampu milik ni maknanya, tok mega ke mana? Bukan rumah kapu. Bukan rumah semidi. Bukan rumah PPRT kata orang. Bukan rumah banjir. Mahligai, baitun fil jannah. Mahligai dalam syurga, macam mana tidak comel. 12 rakaat, baitun fil jannah. Tuan-tuan sanggup ke tak sanggup? Nak ke tak say? InsyaAllah kata nak. Jangan tinggal. Apa hai mudah sangat. Waktu wa akhadha bi tariqati. Kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah berpegang dengan sunnah yang kata payah. Yang payahnya bila dia tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi payah. Hai dia kata ada lagi ustaz tak ayat tu. Belum asar tak sebut. Belum maghrib tak sebut, belum isya tak sebut. Betul tak? Sebab itulah kata di para ulama Islam, dia kata sepatutnya sunat rawatib ni kita kena jaga 20 rakaat. 4 belum asar jadi 16. 2 belum maghrib 18, 2 belum isya 20. Ini dia panggil sunat ghair muakkad. Belum maghrib dengan belum isya. Tapi kena buatlah juga, jangan tak buat. Mentah kata tidak muakkad ke, ya, relax ya. Jangan. Harga solat sunat ni, tuan-tuan, harga solat sunat ni, besar mana harga solat sunat? Nak tahu harga ke tak sih? Tak apa, tak apa nak ya boy.
Nak kita baca. Nabi salah bagi kita ada hadis, raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunat fajar, dua rakaat lebih baik daripada dunia yang kamu isi. Dunia yang isi kandungan ni pahit dua rakaat lagi. Loh, ni kita tak tahu harga. Masuk dari kubur baru tahu. Satu hari Nabi kita berjalan dekat kubur. Rasulullah salah tanya, kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu kubur fulan baru mati. Nabi tanya, maza arada? Orang dari kubur nak apa? Orang dari kubur nak apa? Sahabat-sahabat ni dia tak jawab. Dia cerdik. Bila Nabi tanya, Allah wa Rasulu alam. Allah dengan Rasul tahu, kita tak tahu. Nah, tapi kita dengan ustaz jangan buat gitulah. Kalau orang tanya jawab, kalau tahu, kalau tak tahu kat tu dia. Nah, ni ustaz. Tak boleh buat kau ustaz gitu. Allah dengan Rasul lain. Dia ada wahyu. Kita tak boleh jawab gitu. Nabi kata apa? Rak'atan khafifatan. Dua rakaat yang ringkas yang kamu solat. Kita semaya sunat dua rakaat ringkas-ringkas, bukan panjang. Baca Fatihah dengan kuliah. Rakaat yang kedua baca Fatihah dengan baca Qul Huwallahu Ahad. Pendek ya. Lebih disukai oleh ahli kubur ini min dunyakum min baqiyati dunya, daripada dunia yang kamu miliki sekarang. Mana harga dua rakaat orang duduk dalam kubur, kalau boleh balik dia nak semaya dua rakaat lebih baik daripada kita pergi gerai dunia ni bok dalam poket dia. Tak. Mahal tak mahal dua rakaat? Mahal. Lah ni kita tak serah juga apa. Kita tak serah mahal sebab kita tak mati lagi. Tapi kalau sudah mati boleh balik semaya? Boleh? Tak boleh dah lah, sudah mati. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, itulah kata dia. Kata di Izzuddin tak habis lagi kata-kata hikmah dia ni. Wamtala'a qalbuhu min mahabbatihi. Bila kita kenal Nabi, bila kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang dengan sunnahnya, ikut jalan dia, maka penuhlah dalam hati kita ni mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Jadi bila kita kata nak tunjuk cinta Nabi, dengan apa? Macam-macam benda kita buat. Tapi yang sebenarnya, bila kita nak cinta Nabi, kita kena berpegang dengan ayat Quran. Tanda tuan-tuan, Suratu Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, lah ni kita sayang kepada Allah, sayang. Kalau tanya dengan mulut, semua orang jawab sepakat kata sayang belaka. Nabi kata kalau betul sayang Allah, fattabi'uni, mu kena ikut aku. Ikut dalam apa? Ikut fattabi'uni, ayat mana? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kita pun ahli sunnah. Kita lah nama dia pengikut ahli sunnah, lawai kepada Syiah. Nah, mana kita ni sunni, lawai kepada Syiah, mana orang yang suka pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan sayang kepada kamu. Kita nak suruh Tuhan sayang kita, buatlah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Tuhan sayang, wa yaghfir lakum dzunubakum, yang kedua Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sempena dengan kedatangan Rabiul Awal ini, ada sebuah buku yang ana sampaikan tazkirah. Saya baca kitab. Kita ni suka sangat nak suruh masyarakat kita yang tak pandai Arab ni jadi tahu apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana pun ceramah. Kemudian cerita dianya dia panggil Al-Yaumun Nabawi, sehari dalam hidup Nabi. Daripada Nabi kita ni, dalam cerita dia mula dengan Nabi kita bangun tidur, dia baca apa? Kemudian dia pun keluar nak pergi masjid, dia baca apa? Sampai masjid, baca apa? Nabi kita solat subuh, lepas subuh dia buat apa? Sampai ke duha, kita kata hari apa ni, buku nama dia Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ambil buku ni, kalau tak ada orang yang ngajar, klik baca dengan anak-anak rumah. InsyaAllah mudah faham. Tak ada benda pelik-pelik. Kalau tak faham kena tanya ustaz.
Jadi Nabi kita buat apa? Daripada awal hari dia sampai ke Nabi kita tidur pada malamnya, ada cerita, ada hikayat. Kalau kata ada bacaan, kita letak bacaan. Lengkaplah dalam hidup satu hari. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan panduan kita ni, saya letak sebulan baca. Tak kata habis sebulan. Muka surat dianya 170 muka surat. Sebulan berapa hari? 30 hari. 30 hari. Kalau 5 muka sehari tak habis. Baru 150. Nah. Ha, kena baca 6 muka surat sehari. 6 muka sehari sebulan khatam. Siapa dia khatam, panggil pula jumpa orang kita, kita akan tanda tangan di belakang. Tanda dia khatam. Ha. Dia kalau hari ni kalau nak tanda tangan depan ya. Tapi nak tanda tangan belakang tu sangat tinggi sebab dia sudah khatam. Allahu akbar. Tuan-tuan yang tak akan rugi. Siapa dia kata orang bahagianya satu-satu majlis, satu-satu ilmu apa dia berkait dengan mulia. Mana ilmu yang paling mulia? Ilmu tentang Quran. Ilmu yang paling mulia ilmu tentang Nabi dan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana kita ni agak terlewat, maka satu jam lebihlah, jadi kita break setakat dulu. Tak ada nak buka soalan dah kerana kita ada kelewatan panjang cerita Nabi ni, payah nak beri. Nah, tuan-tuan bersedak dengar penceramah yang nak balik. Nah, saya kata dululah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.